katanya nih kata Tahir, sepil warna buat sawo matang kak ambil di warna burgundy atau olive. Kalau kamu lebih suka warna yang seger bisa ambil di warna olive, tapi kalau kamu lebih suka warna yang elegan ya kamu bisa ambil di warna burgundy. Burgundy ini warna merah marun yang sangat gelap pol ya, warna burgundy. Oke. Okay? Kakak Yuli bisa kirim ke Malaysia gak kakak? Kalau kita mau kirim keluar sih bisa aja sayang, tapi dari pihak ekspedisinya itu menerima pengiriman itu harus 10 kilo. Jadi selagi kamu biasa pakai biasa kamu beli yang ukuran 10 kilo, kamu berarti ambil di Medina itu 10 pieces. Ya, jadi kakak Yuli kalau kamu pingin kirim ke Malaysia, kamu harus beli 10 baju karena satu baju aku 1 kilo ya. Oke, lanjut lagi nih. Kakak Cusnya minta lihat di etalase kedua boleh. Etalase kedua nih, Sai. Etalase kedua kita punya setelan kulot. Ya, etalase kedua kita punya setelan kulot. Dia seperti ini sayang cinta. Nah, dia cantik banget. Ya, ini bahannya bahan armadillo. Panjangnya di 130. Panjangnya di 130, LD-nya di 115. Dan untuk celananya kita kasih celana kulot lingkar paha 86, panjang di 100, lingkar pinggul di 120. Ada saku kanan kiri. Ini kalau kamu kelihatan pingin simple elegan, boleh ambil di etalase kedua ya. Ini di warna terakota. Warna terakota ya sayang ya. Ada setelan yang lainnya gak kak? Aku punya setelan kulot dan aku punya setelan rok ya. Jadi kita kalau pengen atas bawah ada rok ada celana. Ini di etalase keempat, ini namanya Luna ya, Luna. Nanti kamu dapatnya sepaket tuh. Ini bahannya bahan crinkle ya, bahannya bahan crinkle sayang. Nah dia seperti itu ya. Jadi kakak mau warna apa komen? Setelan aku dia seperti itu aja. Ada dua, ada yang kulot sama ada yang rok. Ya, ada yang kulot, ada yang rok. 80 muat sayang, Kak Karisda 80 muat ya, 80 muat. Coba tanya sampai warna hitam yang setelan kulot boleh. Hitam aku dia gelap banget loh, saya dia pekat ya. Mana hitam kita? Ini sayang. Tuh. Hitamnya super duper pekat pol ya. Ini di warna hitam, di warna hitam, di warna hitam. Cantik banget nih warna hitam. Tuh warna hitam. Bahannya kita kasih bahan armadillo. Ya, bahannya aku kasih bahan armadillo. Dia seperti ini. LD-nya di 115, panjangnya di 130. Tuh. Dia lengannya tidak ngebalon. Lengannya tidak ngebalon. Di ujung lengan udah terdapat sebuah karet. Nah, cantik banget kan? Ini ada di warnanya warna hitam. Hitamnya gelap pekat banget sayang. Hitamnya gelap dan pekat pol ya. Jadi tenang aja, dia nggak bakal nerawang. Dia nggak bakal nerawang. Ini untuk bajunya nanti dapat celananya juga ya, dapat celana kulotnya juga. Oke. Itu ada di etalasenya kedua. Setelan kulot di etalasenya kedua. Ya, pingin pakai setelan kulot ambilnya di etalase kedua sayang. Ambilnya di etalase kedua ya, ambilnya di etalase kedua, oke? Okay? Nah lanjut lagi nih cinta, aku juga punya lagi di warna cappuccino nih say. Cappuccino kita seperti ini ya, warnanya tuh lebih ke warna kaki atau lebih kayak ke warna ivory, dia seperti ini. Di warna cappuccino, di warna cappuccino, di warna cappuccino. Ya, ini aku pegang di warna cappuccino untuk etalasenya ke satu. Warna cappuccino sayang, lebih kayak ke warna tiramisu, lebih ke warna mocha ya. Ini di warna cappuccino di etalase ke satu. Nah, aku juga ada lagi di warna misty. Ya, ini warna primadona kita, warna misty. Kenapa aku bilang primadona? Karena banyak banget yang mengincar di warna misty. Misty itu warna pink perpaduan sayang. Jadi dia warna coklatnya dapat, warna pinknya juga dapat. Jadi ke kulit kita tuh warna dia cantik dan pastinya ngebantu bikin kulit kita kelihatan cerah dan bersih lagi ya. Ini di warna misty, di warna misty, di warna misty. Ini di warna misty. Nah, aku juga ada lagi di warna karamel. Lagi cari warna kunyit, ambilnya di karamel aja. Karamel aku warna kunyit paling terpekat sayang. Jadi, dia tuh warnanya dia lebih pekat sayang. Warnanya dia cantik banget dan ngebantu bikin kulit kamu kelihatan bersih dan cerah lagi. Warna karamel, warna karamel, warna karamel. Yang ngebantu bikin tone kelihatan cerah dan bersih lagi karamel sayang. Aku punya karamel dan aku punya di warna honey. Ya, warna honey, warna honey, warna honey. Honey warnanya lebih ke warna lemon. Ya, lagi cari warna lemon, ambilnya di warna honey aja. Bahkan perkuningan aku tuh warnanya dia nude sayang. Jadi kulit sama matang aja tuh dia aman, jadi dia masuk, enggak bakal ada gonjreng di sini. Di sini Medina enggak punya warna gonjreng ya. Ini di warna honey, warna honey, warna honey. Nah, terus aku ada lagi di warna agak cerahnya di warna mustard. Ya, warna mustard ini adalah warna kuning kunyit. Ya, ini di warna mustard, di warna mustard, di warna mustard. Warnanya lebih hidup ya sayang ya, warna mustard. Nah, aku ada lagi di warna hazelnut. Ya, ini yang aku pegang ada di warna hazelnut. Di warna hazelnut, di warna hazelnut, di warna hazelnut. Ya, yang aku pegang ini di warna hazelnut di etalase ke satu. Warna coklatnya dia lebih kenut ya. Warna coklatnya lebih kenut dan ini adalah di warna latte.
ya, ini ada di warnanya warna latte. Di warna latte, di warna latte, di warna latte. Ya, yang aku pegang ini ada di warnanya warna latte. Warna latte di etalasenya ke-1. Warna latte, warna latte, warna latte. Latte tuh sayang, dan ini warna coksu. Tuh, coksunya kita juga punya ya. Coksu aku lebih kayak ke warna ivory. Coksu aku lebih kayak ke warna ivory. Kakak, kerudungannya segitiga bukan, kata mama. Kita seginya tuh bukan sayang, kita kerudungannya tuh pasmina oval. Ya, kita bentuknya tuh pasmina oval. Ya, termasuk segitiga juga sih. Ya. Nah, dia seperti ini. Tuh. Ya, kerudungannya dia seperti ini. Bentuknya ovalan ya. Kakak Niwana minta etalase keempat, boleh? Etalase keempat aku punya Luna Setrok. Aku mau spill di warna apa ya, kira-kira warna sage deh. Etalase keempat aku punya Luna Setrok. Nanti kamu dapetnya sepaket seperti ini. Nanti kamu dapetin rok ya, dia panjangnya di 97 sampai di 100. Bagian pinggulnya kita kasih karet dan dia melar ke 120, dan ada sakunya juga. Ya, untuk non tuniknya panjangnya di 110, LD-nya juga di 110. Ya, ini muat sampai BB 80. Ini ada di warna sage, di warna sage, di warna sage. Dapat pasminanya juga ya, warna sage di etalasenya ke-4. Ini namanya Luna Setrok ya, 100 ribuan aja. Kak, sandingin etalase ketiga sama empat yang warna putih, kalau mau cekat yang mana katanya tuh. Kalau etalase keempat warna putihnya dia seperti ini sayang. Putihnya kita kasih setelan kulot, putihnya sama-sama putih BW. Nah, kalau etalase keempat putihnya seperti ini, kamu bisa langsung screenshot 1, 2, 3 cekrek, 3, 2, 1 cekrek, dia setelan kulot, kita satu bahan, satu kain, tenang aja. Tapi putih aku bukan putih kuning, bukan putih gading, juga bukan putih tulang. Ya, kalau etalase ketiga warna putihnya itu dia nggak pakai jilbab. Ya, nanti kamu dapat hanya gamisnya aja, dia seperti ini sayang. Hanya gamisnya aja, tidak pakai jilbab. Ya, ini ada di warna putih, di warna putih, di warna putih. Ya, yang aku pegang nanti kamu dapat hanya gamisnya aja di etalase ketiga ya. Jadi tergantung selera nih kakak. Kakak siapa ini namanya? Kakak ini akun Caca, kakak Caca. Jadi kalau kakak Caca mau yang satu paket yang langsung pakai, mending ambil etalase keempat aja, karena dia langsung terima pakai, sayangnya langsung terima pakai. Oke, okay? Kakak Sakura spill etalase kelima katanya nih, boleh? Etalase kelima kita punya yang namanya si Jasmine ya. Ini Jasmine 01. Siapa yang belum tahu Jasmine 01 ya? Pasti yang udah ikuti media dan